Wih, ini persiapan Lebaran hari pertama. Kita mau sowan. Ini jam berapa, Bang? Sekarang jam 2.35. Setengah Setengah tiga. tiga. Ini Jadi mau ini mau ngitar. muter dulu. Kita mau sowan. Habis itu ke rumah saudara. Ini ke rumahnya teman-teman orang kantor, oke? Ke rumah itu juga. Udah panasin mobilnya. Udah, ayo. Mana dong kunci di sini? Ayo. Mau kemana rapi sekali? Mau lebaran. Minal aizin wal faizin. Mau makan dan mandi. Woi, lah mau kemana sih? Mau lebaran, mau sowan. Lebarin. Nah, kan belum makan siang, pas. Jadi kita mau sekalian makan siang. Lu ngerti gak sih dibilangin sama orang tua? Enggak. Emang agak susah lu. Ya udah ikutin deh, gue seharian. Nanti juga ada mau ke rumah saudara. Sama mau ke rumah nenek. Nenek siapa? Nenek gue lah, masa nenek orang. Ya, gak usah marah. Pertanyaan lu bikin marah, bikin kesel. Pasar beli kue. Cakep. Kue. Kasih set dulu ke atas. Telepon dulu. Turun aja dulu. Kayak supir Grab gua ya. Lu bikin pada ya, kurang ajar. Masih rajin ya. Lebaran gini masih narik ya, Mas ya. Ya gimana, Mas? Namanya buat cari sesuap nasi, Mas. Iya. Tuh, Mas siapa lu main parkir aja. Begini namanya kalau wilayah tuh begini. Iya, siap Bang wilayah. Rumah pertama, cuy. Bang ketupat. Kalau di sini empat dan buras, tapi gue lebih demen buras. Rumah pertama. Let's go. Ya, malu-malu ya. Kita kasih habis. Iya. Emang. Lebaran. Dokumentasi makanan. Tante, tante kenalin ini rumah siapa? Kita main masuk-masuk aja. Ini rumahnya temen yang suka tiap hari main bulu tangkis. Namanya siapa? Namanya Mbak Wiji. Oh, Jawa. Halo. Pintar dia bulu tangkisnya. Iya. Kita bajak rumahnya tante. Iya. Kita diundang ke sini. Iya. Diundang lebaran. Yang lain kali tante enggak diundang kali. Nomor satu diundangnya. Iya. Yeah. Udah ditungguin dari tadi, lu aja yang lama bangun. Ayo, ayo makan tante. Oke, okay, makan. Duluan. Halo. Langsung langsung sikat, Bang. Antri juga. Ketahuan. Wait, wait. Ketahuan mana yang lapar? Wait, wait. Dokter Boyko lapar. Pak bagi pak, nggak usah. Berapa pak di sini sih pertamanya? Bukan, cuma seikuti ambil mangkok. Di situ antri sini enggak? Ambil apa itu? Kayu. Mohon makan yang banyak mohon. Kita ada lontong sama rendang. Ya, kayak rumah dia aja main ambil-ambil tuh. Kayak rumah dia aja tuh. Langsung dari dapur. Ini ada apa aja tante? Ada rendang. Rendang. Tupat. Ada mie ayam. Ada tape, lasagna. Banyak. Seadanya, seadanya. Kenyang. Kenyang lah pokoknya hari ini. Mari kita hancurkan rumahnya. Ya, jangan dong. Yang benar tuh benar. Satu dua. Satu ya.
Assalamualaikum. Dipotong dong, dipotong dong. Diketok. Itu. Ternyata bestiku tuh pinter masak. Kira cuma pinter di lapangan badminton toh. Yeah. Masalahnya tiap hari tuh di badminton kapan masaknya coba lagi. Yeah. Di lapangan sampai H-2 lebaran, mau lebaran itu masih di lapangan kami. Iya, iya, iya. Oke, main tante. Iya, Mas. Main tiap hari. Tante nyanyi. Kok abang belum pernah main sama si tante? Belum. Apa kalian ketiduran terus? Pergi ke gunung menangis, yeah. Pulang-pulang. Iya, itu ada temannya mama yang mau foto itu. Sampai si Jordan stay-nya di sini kan? Enggak. Di Jakarta. Kapan balik? Tunggu acara baru balik. Ya? Iya. Bantu-bantuin. Bantu repot. Spill dulu dong, acara apa sih? Hah? Jangan dulu. Buset, lapar mas. Nge-grab hari lebaran, lapar mas. Ada baksonya ternyata, mie ayamnya. Nah, biar komplit tante. Gimana tuh bakso pakai rendang tuh? Ya kita coba aja. Makan. Kasih sedap-sedap dulu. Iya, makanan pembuka. Orang makanan pembuka. Bakso pakai rendang. Aneh tante. Itu yang aneh. Buset, komplit banget. Tadi udah pakai ketupat, pakai mie, pakai bakso sekarang. Untung orangnya di sana. Iya, puas-puasin. Ini kalau dilihatin kan malu. Oh, itu menu itu. Makan. Tante makan ya? Iya, mau. Iya. Makan apa kamu, Pren? Bakso campur ayam. Mie ayam dong. Ini selalu nih. Gimana, Chef? Enak lah, gratis. Tapi enak, cuy. Berasa baksonya, cuy. Mana ketupatnya? Mana ketupatnya? Mie ayam pakai ketupat. Kita makan dulu ya. Oke, gue juga mau makan bang. Iya. Oke, kasih ke atas ya. Pulang. Pamitan dulu. Makasih ya tante. Mari. Jadi gimana bang? Udah kenyang? Udah, gua pakai lontong tadi. Lontong 1,5. Oh, gimana? Terus kemana kita ini? Pak Ji ya? Ke Pak Ji? Iya. Enggak, ke Pak Ji besok aja lebih enak. Jadi kemana? Entah. Loh, tadi bapak bilang apa? Jadi. Telepon. Temannya. Gua udah mie ayam, ketupat, bakso. Enggak pakai rendang tapi. Enggak. Tapi lu cepet tadi makannya terus. Cepet. Harus cepet. Ini mau ke rumah kedua nih. Rumah siapa itu? Ya belum tahu siapa aja yang bukain pintu. Bapak sama mama berdua di sana. Pasti tiga. Ayo, situ jalan maju, sini mundur. Pesporius gue liat Mau gue mundurin terus nih sampai nyampe? Jangan.
enggak, soalnya kan nanti masih ada rumah kedua, ketiga, keempat. Kita mau kemana lagi, Pren? Kayaknya kita harus datang ke rumah kedua lebaran yang datang di rumah. Ya, kacamatanya ganti. Tadi kan panas, bro. Apa? Pulang ganti kacamata iya. Doang. Enggak lah, istirahat dulu, turun-turunin makanan. Mau lanjut ke rumah ke tiga. Kedua dong. Tiga dong, yang tadi kan yang kedua. Oh iya. Gak enak di videoin rumahnya bos. Oh iya. Bos siapa? Bos Q. Target hari ini 4 rumah aja dulu. Iya. Buat perut. Besok masih lanjut berarti? Iya kan. Lanjut part 2. Lanjut lagi part 2 makan lebaran. Iya. Kamu nanti situ berempat ya. Berempat. Kan sama Kevin. Mana dia? Baik nih orang tuh, baik sekali. Yang satu kan sudah pergi langsung tuh. Eh, dari atas kali ya? Gimana kita? Ting 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 ting. Aduh, saudara. Saudara lu, Bang? Iya. Kakak gue. Kakak gue. Kakak sepupu. Eh, kok kakak sepupu, Mak? Beda ya? Beda kakak. Iya, sepupu. Selamat lebaran. Apa kabar? Apa kabar? Saya sehat. Iya. Om, selamat lebaran. Terima kasih. Oh, enaknya di sini. Masuk. Ayo, Pak. Masuk dulu deh. Kak Melan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Chandra. Apa kabar? Amin. Siapa ini ya? Wah. Apa lama sekali sudah enggak ketemu ya? Iya lah. Udah lama sekali. Karena yang dilakukan aja nggak ketemu. Jalan? Iya. Ini mau makan lagi. Terus hari mau makan kenyang cuy. Iya. Udah makan mie ayam pakai lontong. Ini pakai ketupat. Ini daerah mana bang? Ini daerah si kambing. 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 Dekat? Dekatnya si sapi. Ya. Lu makan? Taruh dulu, maksudnya masih tadi udah dua rumah. Tadi udah dua rumah. Ya, ya. Cuma ntar dulu deh. Tapi ntar bakal cobain. Oke. Nah gua ini sama kakak gua udah lama gak ketemu. Udah 20 tahun. Mau berbincang-bincang dulu ya. Kasih atas. Jadi hari ini lanjut hari kedua. Hari kedua. Rumah ke? Halal, di halal. Rumah keempat. Kelima. Keempat dong. Lima dong. Kan semalam tiga dong. Kalau kamu mau lima kenapa sih mulut lu? Kok marah? Enak sekali masakannya. Masakannya tadi apa? Sama kayak ada mie titi, ada coto, ada palu basah. Cotonya enak tadi. Gua nggak makan, gua makan mie titinya gua. Aduh. Remak, cari mie titik itu susah, gak gampang. Kalau gue demen
kalau dia coto apa lu basah kan biasa. Hmm. Kalau palu gada? Palu gada. Ayo kasih sini dulu. Kita abis ini lanjut rumah ke 5 4 iya ke 5 benar. Ya udah mau lebih dulu dah, mau nyantai dulu, nyantai sekarang. Kalau dulu tahun 80 kenapa lu 80 mulu? Bisa 70 bisa 50 70 oke okay, oke okay. 70 oke okay. Tanya nak. Ya, siapa yang dulu? Sekarang masih mirip-mirip. Iya. Atlet. Kapan main lagi? Bro. Masih tablet. Sukses ya. Ya, amin. Pamit dulu. Ya, entar. Halo. Dari rumah ke berapa? Rumah ke 6. Eh, 5 dong. Lu di skip-skip mulu, Bang. Kenapa sih kamu ngomong? Bisa berhitung enggak sih? Ini rumahnya, ini rumahnya manajer. Dan baikkan direkam-rekam deh tuh. Emang apa? Gue pengen makan. Kan hidup ini semua konten. Kenapa itu leher? Tempat makan siapa? Kiro. Mana mbak? Ini mau foto. Oh, mau foto. Oke, oke. Mau foto aja. Selamat lebaran, Tante. Iya. Oh, iya. Selamat lebaran, Om. Iya. Apa ini, Tante? Dinosaurus nanti datang ke sini ini. Telurnya diambil itu sama ibu ini. Atletnya. Loh, ini enggak datang. Pintu itu apa? Di mana? Pesan apa? Ngono. Mana? Oh, busi. Jadi mana? Oh, besar. Hey, Mas. Oh, udah lama. Harus. Jadi kan. Sedih, jangan sedih. Ambil dulu deh. Ya. Orang yang gak ada kan ngambil apa aja makan sore tapi iya jam habis asar jam 4 banyak tak kalian yang hari terakhir aja main masa lebaran makan Hindu kalau 18 sore memang gak cukup kita buat party ke semuanya. Oh, kita makan dulu. Ayo, ayo. Iya, tidak bisa ya? Udah. Jadi ini rumah ke 5. 6 dong. Eh salah. 5, Bang. Ah iya 6. Lu pada hitung aja sendiri dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dingin ya. Enggak ada. Kembali lagi? Hah? Kembali lagi? Kalau aku mana ngone bunuh. Ayo coba. Yaudah ya. Lanjut kemana kita? Ya. Om pulang ya. Ya. Ini jambu aja ya. Ini jambu yang enak gitu. Terus hijau bukan merah. Coba kamu ngomong Coca-Cola tanpa menyentuh bibir. Gimana? Bilang Coca-Cola tanpa menyentuh bibir. Gimana maksudnya? Ngomong Coca-Cola tanpa menyentuh bibir. Coca-Cola tanpa sentuh bibir. Gimana caranya? Coba. Coca-Cola. Nyentuh bibir kan? Enggak. Terus gimana? Coca-Cola. Kamu biasa. Coca-Cola. Kan kayak nyentuh bibir, kenapa harus kayak Coca-Cola? Ini mau Coca-Cola. Apa sih maksud?
jelas, nggak jelas. Nggak jelas. Nggak maksudnya. Jalan. Hati-hati, hati-hati. Coca-Cola tanpa nyentuh bibir. Coca-Cola. Oh, itu tuh dia mau ngejebak biar wah gitu. Apa sih? Nggak jelas. Bang, kita lanjut kemana, Bang? Ke mana nenek? Destinasi terakhir berarti. Iya. Terakhir keren. Kak, yang paling sepuh. Kasih set dulu. Set. Eh sudah, ayo. Ayo mana bosku? Ayo. Jadi terong-terongan nih. Asik. Siapa bang bawa? Motor konco di Jakarta nggak pernah naik motor, hampir nggak pernah naik motor. Ini serunya berarti ya. Macetnya kan nggak pernah macet kan? Iya. Tapi lu ini nggak terus? Oh lu mah sering pastinya pacaran sama cewek naik motor gitu ya? Iya, karena adanya motor doang gua. Gua gimana ya kalau ngelihat orang-orang pacaran naik motor gitu asik ya? Gak pernah gua. Lu harus beli kali. Aduh, adek. Si adek main belok-belok aja. Seru ya kalau misalnya pacaran gitu ya. Lu dipeluk dari belakang gitu ya, paling sensasinya gitu ya. Iya gak terus? Iya dipeluk. Apalagi kalau kehujanan. Apa yang biasanya susahnya apa? Apa? Kalau lagi ngobrol. Aho. Kamu mau apa? Iya. Kenapa gue mau bawa motor di sini? Karena di sini gak terlalu polusi. Kalau Jakarta kan lu bawa motor bentar udah bau ini apa bawa knalpot gitu. Terlalu krodit, nggak macet di sini sama nggak terlalu barbar bang bawa, terus orangnya tertib semua. Iya tertib, seru lah, enak kalau naik motor di Bontang tuh sepi kan. Ini berarti ke rumah nenek. Rumah nenek kita. Paling nggak suka banget gue orang kalau lagi bakar-bakar gini deh. Bau. Asik. Pandai. Dulu gue kan hampir jadi pembalap. Pembalap karung. Pembalap makan kerupuk. Ini dia, rumah ini. Kan orang di dalam. Ini matiinnya gimana? Gini ya? Udah ya? Halo? Kamar tamu orang kemarin tamu. Pergi semua kah? Pergi ke kamar enam. Kemana? Ke tua nggak ada itu lah, ke rumah. Ada apanya nih? Ada perlu cara. Mbak Umi mana? Ke rumahnya, ke rumahnya. Hmm? Di rumahnya. Astaga. Sendirian nggak? Sendirian nenek. Ya sudah aku yang temenin. Iya. Iya kan? Iya. Kasih selamat lebaran dulu buat nenek. Iya. Selamat lebaran nenek ya. Mana mama? Hah? Ada di sana. Selamat lebaran ya. Udah ketinggi kak. Nah, lagi di jalan sini nah. Udah rombongan sirkus lagi mau datang. Kenapa kamu ngelawak ke tulang? Apa? Kenapa gak datang? Kemarin ya, itu kan. Ini ya, hari tadi. Kapan? Tadi hari ini kak? Iya. Karena muter-muter dulu tempat bosnya bapak, terus tempat siapa konconya mama itu di PC. Udah dari tadi nenek sendiri? Iya. Dari pagi kah? Enggak. Baru ini ditunggu kamu tapi lama ya kita tunggu nanti selesai. Ini yang ngasuh gua dulu kecil. Gua masih balita. Apa? Motor kok. Iya. Habis panas sekali kan? Dari siang, eh. Dan pakai api. Nenek umurnya berapa? Umurku lebih 70. Hampir.
Udah lebih dari 70. Dulu nih yang jaga-jagain gua. Nah, anaknya itu juga yang jagain gua juga. Oh iya. Tiga ya. Orang. Gila dari mamanya keluar. Abang bandel enggak nih? Hah? Abang nakal enggak dulu? Enggak. Pintar. Baru sekarang dia nakal. Enggak. Moni lagi pulang dulu, pulang ambil barang nanti ke sini. Iya, pada tidur soalnya kemarin itu dari rumahnya orang Erosa. Sampai jam berapa itu di apa sis kambing sana. Jauhnya aku bilang. Ya sudahlah. Nenek ini orang Bugis. Jadi udah kayak saudara. Iya. Pokoknya gua mentang enggak gua apa wajib sini. Enggak pernah bolong. Makanannya apa, Bang? Wah, kalau gua dari dulu yang gua request itu apa? Kue kapal. Kue kapal. Jadi kue kapal itu bentuknya kotak gitu kayak daun pisang. Nah, bawahnya itu gula merah, atasnya tuh kayak santan ya. Gitu-gitu. Wah, kalau nenek yang bikin juara. Gua selalu minta bikinin. Oh, itu nanti tuh. Oh, barulah datang. Hah? Kelamaan katanya, jadi mereka pergi. Mungkin nenek sendiri. Mana mereka? Oh, eh, Mak, kalau mau pergi itu kan aku ini. Kayak anak, kayak bawa anak perawan. Kan biasa sebangun duluan. Iya. Mandi duluan. Kalau enggak aku bilang kan enggak juga mungkin. Tapi kan lebih cepat. Apaan lu mandi tidur lagi lu? Kan setidaknya udah siap. Siap apaan lu? Emang bangunin kita. Enggak suruh bangunin kita. Kita kan bawa anak kecil. Kenapa? Jadi keluhan apa ya? Ribet. Ribet kenapa sih? Kenapa sih, Pren? Enggak siap mandi aja, tolak-tolakan. Kamu dulu. Oh, kamar mandinya siapin 8. Prepare untuk mandi ya. Kamar mandinya siapin 8 makanya tante. Ada kok di belakang. Di belakang mana? Di belakang ada mesin cuci. Oh, banyak kecoanya. Ya bersihin dong. Ya udah gitu aja lah, gerah nih. Ya udah gitu. 6 rumah. 6. Iya. Sama nanti ada kunjungan lagi satu rumah lagi. Kunjungan kasih. Mau kasih Diakonia. Udah gitu aja halal bihalal di bulan puasa 2024. Selamat lebaran dulu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Udah lewat. Selamat hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut hari kemenangan. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Kasih sachet.